sorry. Betul, leher aku tuh kayak pegel banget ngeliatin begini. Halo Mina, ketemu lagi sama aku Nana tadi di Roblox series episode Roblox ya. Wow, gimana kabar kalian semua Mina? I hope kabar kalian baik-baik aja. Gimana puasanya sekarang? Udah tanggal berapa sih? Aku nih bakal upload mungkin tanggal 26 Mei. Puasanya masih lancar kan Mina? Jangan sampai bolong ya. Harus tetap semangat sampai lebaran. Sel, aku lagi nyariin game yang menarik dan kayak ini game baru atau udah lama, aku nggak tahu, soalnya muncul di patch awal gitu. Judulnya Robloxia World, mungkin mirip kayak Map City atau Adopt Me gitu kotanya, apa kayak Map City nggak ya, nggak tahu. Makanya aku penasaran banget untuk nyobain ini game dan kita akan main play bareng ya sama aku Mina. Jadi sebelum aku play, Mina jangan lupa ya videonya di like dulu, kita klik dulu deh. Jangan lupa. Oh ya, di sini ada apa nih? Welcome to Robloxia World. Here are some tips. Kita dikasih tips, bisa dress up kids and teens can out, ada sekolahnya. 8 AM sampai 5 PM untuk dapat duit. Terus adults, kita bisa jadi adult, pergi kerja jam 8 sampai 11 untuk temennya. Oke. Terus dapat koin, work bla bla bla, shake tree, oh pick flower juga bisa. Oke, shake itu bisa dapat uang juga. Terus go inside the big tree in the park giving tree wheels, oh ada tree wheelsnya juga. Sama shop bisa beli rumah, pets, accessories, furniture, bla bla bla. Promo codes can be claimed in the shop menu. Oke, okay. Terima kasih untuk informasinya. Saya jangan diinjek dong, mau opening dulu. Oke, okay, udah saw. Kali ini aku bakal main tadi lupa Robloxia World kan. Jadi jangan lupa mendingnya tadi lupa di like dulu videonya kalau kalian suka aku main Roblox series, dan komen juga dan subscribe ya. Arigatou Mina. Oke, kita coba nice 5 XP. Aku dapetnya XP ya. Uangnya mana? Saya hanya butuh uang karena saya baru pindah ke Robloxia World ini ya. Aduh, mana uangnya? Cuma okay, semuanya kayak cuma satu kali deh. Okay, 3 XP. Jadi berapa? 7 coins. Oh gitu, jadi random gitu loh Mina. Oke, saya akan mengeklik semua pohon-pohon ini untuk mendapatkan koin. Oke, sweet, nice, sweet toh. Kalau misalnya kita belajar bahasa Jepang ya Mina, cara ucapnya seperti itu. Apa sih kok tiba-tiba aku jadi ngajarin bahasa Jepang? Oke, semuanya udah aku klik kan. Ini pokoknya kalau ada pohon saya ini aja. Kalau bunga bisa nggak bunga? Oke, bisa dong Mina. Bunga bisa menghasilkan uang dan XP. Oke, di sini ada level dan aku sekarang baru main, so I'm newbie right now. Dan sekarang masih level 1. Kita lagi ada berada di taman dan kita akan mencari uang untuk mengklik apa sih namanya, tanaman-tanaman ini. Oke, dapat 6 coins. Oh my god, sini ada apa nih? Ada yang jualan menu hotdog, kebab, taco, pretzel. Please, can I to buy something? Eh, tidak. Kita kan lagi puasa. Tidak, jangan. Cuma oh lucu ya, kalau dibikin roleplay bagus banget nih Mina tempatnya. Aduh, kok gak bisa ini ternyata cuma kayak lampu gitu lah. Oke, bisa menghasilkan uang. Bakal live juga di sini untuk main bareng sama kalian nih. Cocok banget kayak Map City, sumpah ini game bakal rame mungkin maybe. Dan muat orangnya lumayan ya. Kayaknya sih aku lihat sih ya lumayan ya. Oke, yang penting kita nyari duit dulu. Orang pengen naik ke atas. Oke, fix, gak bisa dong. Oke, ya saya gabut nih, gak jelas. Oke, itu ada bunga, bisa diklik. Bisa dong, coba. Wah, ada piknik. Eh, tapi kita lagi puasa, gak boleh piknik. Boleh gak diklik, dapet duit kan? Oh my god, bisa dong. Wah, ini terbaik sih. Tinggal karpetnya doang dong. Semua saya jadikan uang dan XP. Semua tuh aku ilangin. Terus aku jadiin XP. Terus aku jadiin koin, ya ampun. Kan gak tuh. Oke, aku bakal ngeklik ini semuanya. Penting-penting saya punya uit ya. Oke, semuanya saya akan klik. Semua I need this untuk beli baju. Oke, okay, udah semua kayaknya ya. Yang piknik, oh ada bunga. Thumbnail nih, foto dulu ya. 1, 2, 3, please. Cheese, keju. Eh, gak boleh ngomong keju ya. Aku mau ngasih tutorial, tapi aku gak mau Mina. Kita explore sendiri. Aduh, ini adalah toko bunga. Yuk kita lihat-lihat dulu, wow. Kita bisa beli kah bunga? Enggak ya, oh my god. Aku kira dibeli, taunya bunganya kita ambil loh, jadiin XP. Wow banget semuanya. Ini koin yang mesti kita kumpulkan Mina. Oke, aku akan mengumpulkannya semua. Bunga-bunga cantik. Eh, ada NPC, halo. Kamu jual bunga gak? Canci banget ya dia rambutnya. Aku mau dong punya rambut kayak gitu. Cantik sekali. Oke, aku akan mengumpulkan koinmu. Eh, aku akan mencuri bunga. Ini mencuri, merubah bungamu untuk menjadi uangku. Kok jadinya aku yang untung?
Oke, minasau, kita akan menelusuri kota. Di sini ada dance studio, terus di sini ada Stars Coffee Cafe. Cuma kita lagi puasa, jadi jangan ke tempat kopi atau kalian mau ke dance studio. Wow, ini tempat seru banget untuk hangout sama Mina-Mina. Aku tuh kayak, kapan aku bisa hangout sama Mina nanti di live ya, kayak bakal seru. Di sini ada Papa Pizzeria. Aduh, please jangan dulu. Tapi bisa enggak kita kerja di sini? Kok sepi gitu ya? Tunggu, apa kalian mau dance? No, kita lihat dulu sekitar ya. Karena video kali ini kita jalan-jalan dulu aja. Di sini ada Average Joe's Gym. Oh, ada buat gym gitu. Tapi saya lagi puasa, kalau saya nge-gym saya capek. Ini banyak banget ya. Kayak yang lagi jualan hotdog, eh kamu jualan ya? Oh, ini ada Happy Home Design. Wow, kita lihat ya Nina. Jual furniture gitu. Saya bisa dapat duit gak? Kayaknya bunganya mau diklik bisa dapat duit lagi. Kita lihat gak, furniture bisa gak? Nggak bisa. Halo. Okay, home with house furniture. Tapi bener-bener fancy banget ya. Apa sih namanya, furniture bagus banget Mina. Wow, keren banget. Kita dress up yuk. Yuk kita dress up dulu. Ini apa nih? Ini kayak toko baju deh. Aduh, finalnya iPhone. Toko baju. Ini bisa diambil nggak bunganya? Okay, bisa. Saya akan ngambil dulu bentaran Mina. Untuk my life ya, kehidupanku. Kita harus survival di Roblox. Ya, aku mencoba untuk ke toko baju ini. Kita lihat ya, ini bisa dibuy dong. Berapa ya? Kita punya baju cowok, sorry. Baju cewek dong, please. Lucu banget, bisa gak sih dibeli? Kok aku klik buy, gak bisa ya? Apa saya tidak bisa? Oh, so cute. So cute banget, sumpah ini. Kalau misalkan ada beneran baju Roblox kayak gini, lucu-lucu banget. Sumpah tadi aku agak stop dikit, terus tiba-tiba muncul ini. Prestigious, ini apa? Tiba-tiba kok milih pemilihan gitu ya? Where am I? Please, saya ingin out dari sini, bisa kah? Bisa gak saya ikut? Okay, aku mau changing room. Ini aku kah? Kok bajunya hitam ya? Saya gak mau jadi hitam, please. Kok saya jadi hitam? Terus jadinya aku mau milih baju hitam kayak gimana gitu. Kayaknya ini masih baru ya, Mina. Kayak tahap ini, ya udah coba aja kayak gitu. Gimana tuh? Halo, I want to leave you. Terus tiba-tiba aku di sini. Aku pengen ke toko baju lagi. Where's? Oh, ini gak jauh sih. Ini tuh model gitu loh. Tapi masih belum tahu sistemnya kayak gimana. Di situ ada spanchy. Oh, ternyata di sini toko bajunya banyak, Mina. Coba kita lihat ya, yang spanchy. Cara ngomong gimana spanchy? Okay, tapi kayaknya ini aksesoris gitu ya. Wow, lucu banget. Kayak aku pengen beli baju yang tadi, bisa kah? Atau nggak kita dress up dulu yuk? Aku belum dress up. Terus aku di sini mau jadi adult atau mau jadi, oh ini tadi kita bisa milih dong, mau jadi adult atau teen. Prepare for graduation and the world ahead. Kalian mau jadi kid atau kid? Saya nggak punya orang tua, di sini nyasar dong. Oke, saya akan menjadi teen maybe ya, kayak remaja gitulah, yang masih baru beranjak dewasa. Ini aku mau yang putih, I'm white. Terus hairnya, oh iya nih hairnya dong, lucu-lucu banget. Cobain girl please. Aku pengen yang enggak, rambutnya yang ini siapa ini di depan aku? Aku lagi mau ganti rambut, please jangan ganggu saya ya. Saya jadi oh ini ternyata Mina tahu. Oh bentar ya, aku mau ganti rambut, tinggi banget lagi dia. Bentar ya, aku lagi ganti baju. Aku bingung untuk memilih bajunya yang mana. Ini super cute banget, ada kucing-kucingnya gitu, terus pinky. Terus di sini ada yang strawberry. Aku juga suka yang ini. Aku jadi bingung, Mina, kalian suka gak sih dengan rambut aku yang gini? Aku galau banget untuk milih ini doang. Wah, ini cute juga, kayaknya bakal ini deh yang aku pilih. So cute. Di sini ada face kayak, aku pengen pakai baju yang pink sih, banyak banget pilihannya. Tapi nggak tahu ya Mina, ini ada tulisan dollarsnya. Ini melayang-melayang gitu kan, kayak hijau sayangnya teh. Wow, matanya kok kayak gini ya? Oh my god. Agak animasinya lucu. Oh serem banget. Ya Allah, ini mulutnya serem banget sumpah. Please jangan yang ini, please. Ini kok mukanya kayak di Ayo Dance ya? Kok saya keingetnya di Ayo Dance? Iya, ini buka Ayo Dance dong. Jangan-jangan yang buat game ini Ayo Dance. Really? Ini sumpah, ini semua mukanya dari Ayo Dance. Aku tuh ampe kayak dulu mau beli face kayak gini tuh mesti bayar berapa mi cash gitu ya. Ya ampun, tapi di sini gratis. Untuk beli face doang. Jadi kalau misalkan main game dance gitu lebih banyak kayak ngeluarin duit itu untuk ini apa sih, aksesoris gitu kan. Okay, aku bakalan pakai face yang mana ya? Aduh, saya galau. Sini banyak banget sih face-nya. Ini ada yang kayak dari
royal-royal high school gitu yang mukanya, ada gak yang mukanya kayak anime gitu? Aku lagi suka kayak face-nya tuh anime nih sepertinya, yang kayak yang dari Ayo Dance Long yang aku pakai sambil kita nunggu puasa gitu. Mending kita main di sini, bisa gak? Atau ini cinema ya? I don't know, please, saya bisakah untuk menonton? I'm ready to shoot my next big movie, I'm so excited. Oke, okay, aku ingin menonton ke bioskop, bisa gak? Lotto main game center, can? Gak bisa, gamenya gak mulai dong, sedih banget. Oke, okay, yuk kita langsung masuk aja, boleh gak masuk? Saya mau nonton tapi gak ada videonya. Ini bagus banget untuk dibikin roleplay ya, Mina. Wow, keren banget gak sih? Aku ada di bioskop. Biasanya Mina, kalian kalau nonton bioskop tuh lebih suka duduknya di mana? Best place untuk kalian nonton di bioskop. Tapi aku sumpah ya, kalau ditanya yang punya cinema tuh biasanya best place itu ada di tengah-tengah. Tengah-tengah tuh posisinya di sini, Mina. Ini recommendation banget kalau misalkan kalian nonton bioskop. Jadi kan gak terlalu deket banget, suara yang gede banget, tapi ngeliatnya gak usah, leher juga gak pegel. Cuma itu sangat rare sekali. Dan aku pernah kemarin nonton Avenger, nonton itu aku di sini, Mina, posisi aku nonton ya di sini nih. Oh my god, gimana ya, di sini, sorry. Itu leher aku tuh kayak pegel banget ngeliatnya begini. Terus oh my god, saya jadi curhat. Tapi demi Avenger, saya rela untuk menonton the best banget filmnya. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton, kalian mesti nonton Mina. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dulu ya. Arigatou. Oh, so cute. Ini ada tulisan buy, cuma aku bingung apa aku bisa beli, tapi nggak bisa aku klik gitu buy-nya. Apa ini bisa dibeli atau enggak sih, atau gimana? Atau gimana, saya bingung sendiri. Oh, ini baju yang aku pakai dong yang tadi ya. Oke, okay, saya akan menjadi modelnya di sini menggantikanmu. Tara, siapa yang mau beli baju ini? So Mina, di sini ada tempat pets juga. Mungkin kalian bisa beli pets di sini, tapi aku agak enggak tahu caranya gimana. Main I take a look. Oke. Okay. Oh, Mina bisa dengan harga koinnya 7.500, terus 15.000 ada yang pakai diamond juga. Wow, mahal banget, dan aku mesti ngumpulin banyak banget koin untuk beli pets ini, maybe next time. Kita harus banget ya untuk mengumpulkan koin ini. Oke, okay, so school, oke, okay, kita udah mau school. Oke, okay, aku bakal coba untuk school. Coba kita school ya, karena aku teen. Oke, okay, welcome to school. And so Mina, kayak Robloxian ini kita ending dulu ya di part 1. Nanti mungkin aku bakal bikin part 2 untuk video Robloxian World. Ini jangan lupa di like dulu videonya, komen juga, dan subscribe ya. Arigatou, thank you. Wah, jangan lupa untuk di turn on bell-nya di sini biar kalian dapat notifnya ya. Oke, okay.